Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arido Sanjaya di channel YouTube Sanjaya Retail. Teman-teman sobat Sanjaya Retail, semoga dalam keadaan sehat selalu. Sekarang tim Sanjaya Retail sedang berada di toko Berkahmat yang tepatnya berada di Ponorogo. Jadi buat teman-teman yang dari Ponorogo dan sekitarnya, baik itu di Madiun, Ngawi, Nganjuk, Tulungagung dan sekitarnya, salam kenal dari saya. Toko Berkahmat ini menggunakan jasa dari kami Sanjaya Retail. Teman-teman, tim kami kurang lebih sudah 1 bulan di sini dan hari ini kita grand opening. Alhamdulillah tadi tokonya sangat luar biasa, ramai sekali. Teman-teman kalau bisa melihat areanya, ini adalah area mahasiswa teman-teman. Jadi sebelah kanan saya ada kompetitor, satu kompetitor minimarket nasional. Terus kemudian di depan minimarket nasional itu ada kampus IAIN. Jadi banyak sekali mahasiswa di sini, banyak sekali pendatang di sini untuk belajar di situ dan banyak juga yang ngekos di belakang toko. Jadi area sini area traffic plus mahasiswa dan sebagian pemukiman. Oke. Sekarang kita bahas terkait bangunan ini ya. Bangunan ini luasnya, kita sampai lagi, luas bangunan di belakang saya itu 10x10. Nah, luas halaman parkirnya itu kurang lebih sekitar 10x9 meter. Dengan kondisi bangunan 10x9 meter, dengan luas bangunan 10x10 meter dan luas lahan parkir 10x9, saya pikir sudah sangat nyaman sekali konsumen belanja atau parkir di area parkir ini. Nah, karena area parkir yang sangat luas, di sebelah sini kita bisa sediakan untuk di belakang saya bisa kita sewakan untuk sewa teras. Jadi bisa menambah daya tarik konsumen juga. Artinya ketika ada orang yang mau beli di tempat sewa teras, bisa jadi sekalian masuk ke dalam toko untuk belanja yang lainnya. Nah, kemudian untuk area teras ini ukurannya 2 meter x 10. Ini teras luar, ini teras dalam. Ukuran teras luar ini 1 meter x 10 meter. Teras dalam 2 meter x 10 meter. Nah, ini karena area mahasiswa, jadi kita sediakan meja kursi supaya mereka barangkali pengen nongkrong. Sudah kita siapkan wavingnya, sudah kita siapkan ceplosan listriknya buat ngecas. Jadi kita juga sudah siapkan kebutuhan-kebutuhan mahasiswa yang lain. Sekarang kita masuk. Kondisi bangunannya teman-teman, atapnya ketinggian 3,5 meter. Agak tinggi. Kenapa agak tinggi? Karena sementara ini kita pakai kipas angin ya. Jadi memang dan rencananya adalah ecer dan grosir, makanya ketinggian plafon tidak sesuai standarnya supaya sirkulasi udara lebih banyak di dalam. Karena kita nggak pakai AC gitu. Lampunya juga ya lumayan, meskipun sedikit kurang, tapi saya pikir lumayan. Tapi kalau kita bicara standar, harusnya memang kurang standar untuk lampu. Apalagi deket kompetitor, harusnya lebih terang atau minimal seimbang. Tapi nggak apa-apa, ini nanti bisa menjadi masukan atau menjadi evaluasi. Sekarang kita bahas terkait konsep. Teman-teman, sama konsepnya adalah lemari pendingin seperti biasa di sebelah sini. Nah, tidak seperti biasanya teman-teman, karena owner ini punya usaha frozen food, akhirnya beliau mengombinasikan antara minimarket dan frozen food. Jadi di samping saya ini frozen food sangat banyak sekali. Ada 8 freezer untuk frozen food. Jadi karena di sini area mahasiswa teman-teman, makanya kita sediakan juga frozen food. Barangkali mereka mau masak dengan masakan yang instan ya, kita sediakan frozen food. Nah, memang sebetulnya di sini bisa kita maksimalkan untuk naruh rak single atau torak tembok yang fungsinya nanti sebagai untuk displayan pelengkap daripada frozen food. Contoh misalkan saus kecap, terus sambal mungkin ya, dan pelengkap-pelengkap frozen food yang lain bisa kita display di sini. Namun karena keterbatasan modal, akhirnya kita apa adanya dulu, nanti sambil berjalan, sambil kita evaluasi, sambil kita tambah gitu untuk frozen foodnya. Nah, bicara tentang displayan teman-teman, biasanya di sini snack ya, atau yang biasa di sini minuman, kita ganti frozen. Karena kita ganti frozen, akhirnya di sini kita kasih sembako, kita dekatkan dengan frozen karena ada hubungannya nih ya. Yang berhadapan dengan frozen ini langsung ke sembako, ada minyak goreng sampai dengan pol mentok sini. Sampai mentok pol sini itu full sembako, dan frozennya pun juga sama sampai mentok belakang, bahkan di sini juga ada. Lanjut sebelah sini teman-teman, ini teh gula kopi, minuman instan, minuman serbuk, teh gula kopi susu, terus kemudian kita sambung dengan minuman ya. Jadi minuman kita taruh di sebelah sini, tidak seperti biasanya minuman di sebelah sana, namun karena konsepnya berbeda sehingga kita atur minumannya kita taruh sebelah sini agar lebih dekat juga dengan lemari pendingin. Oke, sebelah sini baru di snack dan biskuitnya. Snack dan biskuit kita taruh sebelah sini karena dekat minuman, supaya orang yang belanja minuman atau snack bisa mudah untuk mendapatkan
pelengkapnya. Lanjut sebelah sini. Silakan Ibu. Iya, enggak apa-apa. Kita review sebelah sini dulu. Nah, area karena di sini adalah areanya area mahasiswa ya, teman-teman. Jadi personal care atau peralatan mandi atau sikat gigi, sampo dan lain sebagainya itu memang kita banyakin. Kayaknya personal care di sini lebih banyak. Ada dua lorong. Nah, lanjut seperti biasa teman-teman, rak yang paling belakang itu kita fokuskan ke home care. Dan home care-nya pun yang kita jual juga ada 6 rak. Ya, lanjut sebelah sini popok baby food, baby care. Lanjut baby food. Terus kemudian di sini ada pembalut, di sini ada baby care, ya, semua terhubung. Nah, sekarang kalau bicara modal, berapa sih modal toko ini dengan ukuran 10x10? Sebelum ke modal, teman-teman biasa, ini adalah meja kasir yang kita pakai, meja kasir X Alfamart yang sudah kita rekondisi, warnanya jadi hijau, terlihat seperti elegan sekali. Jadi teman-teman, perlengkapan minimarket yang kita kirim ke sini itu meliputi lemari pendingin, rak single, rak double, rak and gondola, banyak sekali. Ada komputer, program kasir, meja kasir, neon block, list plank, terus kemudian perlengkapan-perlengkapan yang lain, keranjang belanja gitu ya. Jadi modal perlengkapan minimarketnya 150 juta, modal barang dagangnya kurang lebih sekitar 235 juta. Cukup dengan 385 juta kurang lebihnya, teman-teman bisa membuat minimarket dengan ukuran 10x10 kombinasi dengan frozen food. Nah, oke, teman-teman, ini review dari toko Berkahmat yang ada di Ponorogo. Jadi buat teman-teman yang ada di daerah Ponorogo dan sekitarnya, barangkali mau mampir boleh, barangkali mau sharing boleh, barangkali butuh kami untuk mensupport teman-teman membuat minimarket, insya Allah kita siap. Jadi jangan ragu, teman-teman silahkan hubungi admin kami yang ada di link deskripsi ya. Di situ ada kontak admin kami 8 orang, pilih salah satu yang menurut teman-teman bisa melayani teman-teman dengan baik. Jangan ragu, ayo berikan kesempatan kami untuk mensupport teman-teman semua. Mohon maaf jika ada salah kata, saya Arido Sanjaya pamit. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.